Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Sparta. Kamu kemarin udah tiga sedikit lagi kan? Iya, Pak. Kemarin yang apa uji T itu ya, Pak? Iya, yang sampai Dato' Pusaka. Iya. Ini saya share screen dulu. Iya. Di Zoom lagi, udah dia. Ya, Pak, ini lagi di lama. Bentar ya, Pak. Udah ke Zoom belum, Pak, di Bapak? Dikit lagi. Udah. T-nya huruf kecil ya. T-nya huruf kecil. Ya. Semuanya tuh. Nah, ini Pak, kemarin yang ditambahin ini saya tambahin dalam penelitian ini menggunakan itu di mana data yang dipakai dalam penelitian berupa data kuantitatif berskala interval itu jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 2 yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependent itu variabel y. Itu aja sih Pak kemarin yang ditambahin. Sama tadi saya nambahin ini Pak, apa namanya? Teknik. Teknik penghimpunan dan pengujian datanya. Ini saya jelasin di sini pengujian datanya itu menggunakan eFuse, di mana eFuse ini cocok untuk relevan untuk mengolah data ekonometrik. Dia mampu menggenerate model random effect dan model fixed effect sekaligus memilih model mana yang paling relevan melalui uji Chow dan uji Hausman. Itu gimana?
Siapa lagi? Kalau yang ditambahin, udah itu aja sih Pak kemarin. Dokter pusaka mana? Dokter pusaka. Daftar pustaka ini. Ini Pak. Itu huruf abjad ya, coba huruf abjad, huruf abjad. Iya mana? Huruf abjad, belum huruf abjad tuh. Huruf abjad. Urutannya musuh abjad. Ya A, nama A di depan, di atas. Oh. Huruf abjad tuh. Iya, Pak. Coba huruf abjad sekarang, kamu udah kenal abjadnya. Iya. Harus saya pindahin dulu. Ini sudah, Pak. Ya. Siapa lagi itu? Oh, dokumennya udah kamu minta ke Mbak Devita. Apanya, Pak? Dokumen untuk pengajuan sidang akhirnya. Belum. Kamu sempro ya, sempro ya. Iya, saya mau baru mau sempro, Pak. Iya. Itu nanti saya berarti hubungi Mbak siapa, Pak? Maaf. Iya, Mbak Devita. Mbak Livita ya. Mau bikin perpu ini ya, nanti apa presentasi depan saya ya. Oh iya. Di online. Presentasi pas sampel atau gimana, Pak? Apa? Sebelum-sebelumnya bro, kamu presentasi dulu Oh sama saya. iya. Itu hari Ya. apa? Ya, lihat aja nanti kamu kalau daftar sampel baru kamu presentasi dari sebelumnya aja. Oh iya, ini Ya, nanti saya email ke Bapak sekarang atau nanti sekalian sama PPT-nya? sekalian semuanya Oh iya, Pak. ya, Iya, kalau PPT-nya itu ada batasan ininya nggak, Pak? ya Harus paling 12 halaman, 15 halaman. 12 halaman, 12 Oh, ya, 12. bab 1 itu paling 2 halaman, bab 3 4 halaman, Bentar, Pak. Bab 3, 4 halaman. bab 2, bab 1 itu 2 sampai 3 halaman ya. Oh, iya. Nah, bab 3 itu 4 sampai 5. 4 sampai 5. 4 sampai Ya, 5. Pak. Nah, bab 3 2 halaman. Iya. Itu aja. Oh, ini aja ya, Pak. Iya. Iya, nanti. Banyak yang bisa panjang. Iya, Pak. Ini bikin pulpen, kamu daftar kirim ke email saya ya, dokumennya ya. Oh iya,
Ini saya Boleh. kirim Pak ke email Bapak. Hah? Nanti setelah itu kan setelah PPT selesai juga. Iya, kamu kirim email aja. Iya. Email nanti kalau kalau untuk apa tantangan skripsi sudah sidang baru ke rumah saya net. Ya. Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Kalau apa kan teman saya waktu kemarin itu ada yang tanda tangan juga, Pak. Kalau tanda tangan gimana, Pak? Yang kayak persetujuan untuk sampelnya? Sampel itu pakai tanya Edvita. Oh. Ya. Yeah. Minta dokumen sempro ya. Di Oh. pengajuan sidang, pengajuan sempro ya. Iya. Tanya Edvita. Oke, siap, Pak. Nah. Ini nggak ada yang diedit lagi, Pak. Udah. Ya udah ya. Foto sempro cepat deh. Iya, baik, Pak. Teman sekatan kamu siapa itu? Seangkatan saya Yang bimbingan sama saya? nggak ada, cuma Masa saya. ada? Iya. Arjibmi bukan, Arjibmi bukan. Kalau Arjibmi itu di sama Okta barengnya. Oh, Okta, kamu di atas Okta atau di bawah Okta? Di bawah. Oh, Okta lebih dulu dong. Soalnya kalau Okta itu kalau nggak salah dari itu ya Pak, SMA. Saya juga kurang tahu sih kayaknya. Oh, bukan, bukan. Bimbingan sama saya duluan mana? Dapat sama saya. Kamu tuh udah. Saya kalau bimbingannya sama Arjibmi juga sama. Kok sama? Jimmy kok nggak baju-baju itu kenapa tuh? Iya, kemarin katanya dia semester kemarin itu kan banyak terlalu banyak ngambil mata kuliah, Pak. Ya. Jadi dia skripsinya Iya, nggak sempat. sama mata kuliah. Bilang-bilang ke dia cepat deh. Oh iya, Pak. Dengar Jimmy cepat deh. Iya. Lama-lama. Iya, Pak. Ya, siapa lagi dan dia? Mau nanya apa lagi kamu ke saya? Udah aja sih Pak nanyain, kalau nggak ada lagi sih udah sih juga. Ya udah, nanti kamu bikin PowerPoint-nya. Setelah daftar kamu bikin PowerPoint presentasi sama saya dulu ya. Iya, siap Ya Pak. dulu latihan lah, latihan ya. Iya. Oke. Okay. Kalau nggak ada lagi ya. Kamu udah pulang kerja, baru kerja, baru pulang. Tadi pulangnya pas itu Pak, alhamdulillah sampainya sebelum maghrib. Terus Jadi maghrib ya. Kau enggak. puasa enggak? Kau puasa? Alhamdulillah Pak puasa. Kau puasa ya. Iya. Suki orang Cina kamu, bukan Cina kamu. Bukan. Oh, bukan Cina ya. Belum. Ini Cina kamu, kayak Cina. Iya sipit ya Pak. Dia orang mana? Sunda. Iya, orang Bandung. Bandung, oh iya Bandung. Iya. Orang Bandung kan banyak banyak kayak Cina kan. Iya, ada ininya sih Pak, apa? Dari Bapak Ciamis. Tapi Oh, nggak ada sih. bapakmu keturunan Cina. Nggak ada juga Pak, nggak tahu. Oh, ini juga. Kelopak itu. Saya lama di Bandung 5 tahun, terus sekolah S3 di Bandung di Unpad saya loh. Oh, di Unpad. Ya, S3 saya di Unpad dulu. Oh, kalau Bapak Lima saya tahun. 5 tahun saya nginap di itu di Dago atas. Dekat iya. Juanda, sebelum Juanda, dekat hotel apa? Yang ada gua atas, sebelum terminal angkot sebelah kanan. Iya, apa ya? Kamu pernah ke sini? Pernah ada gua atas kamu? Pernah? Pernah, tapi saya juga jarang sih Pak ke daerah sana. Oh ya, kamu Bandung di mana? Bandungnya saya di itu Soekarno-Hatta. Oh jauh ya, Iya, jauh deket di Dago itu. Ung Di kayak Dago kan jauh, beda. iya, lumayan jauh makanya. Iya, yeah, maka oh, ya, maka jarang kamu ke Dago. Nggak tahu daerah Dago kamu dong. Iya, jarang Pak. Dago itu keempat kan dekat di Patiukur kan, DU. Iya, situ Dekat. macet. Tapi di mana-mana macet ya Pak Bandung. Iya. Yeah. Dulu dia macet loh, saya tahun 2010 lebih 3. Udah lama juga Pak. 2010, selesai 2015, 5 tahun saya loh. Lama ya Pak kalau S3? Hah? Kalau S3 5 tahun ya Pak? Iya, 5 tahun itu tahun secepat nih. Rumah saya 6 tahun, 7 tahun. Wow. Lama S3 itu. Lamanya bikin disertasinya. Disertasinya susah. Perkuliahannya enggak. Jadi, tiap minggu saya ke Bandung. Iya. Nginap 2 malam, 3 malam. Iya, Pak. Karena saya sering ketemu sama orang Bandung.
Bapak ngekos dong di sana. Ah iya, saya ini apa, bukan kos sih, apa penginapan yang untuk kos-kosan. Dia penginapan tapi kos-kosan, gimana tuh, kos-kos 3 hari, 2 hari. Ada yang Tapi saya selalu tiap minggu situ, tempat itu nggak pernah, sejak dari awal nggak pernah pindah, saya situ aja. Itu di Wisma PMI. Wisma PMI di Dago Atas, yang nginapnya. Iya. Selalu di situ nginapnya. Sekarang orang yang ngurusin saya itu, bapak itu udah meninggal. Saya waktu ke Bandung 2 tahun lalu, sebelum COVID saya ke Bandung, udah meninggal. Yang suka ngurusin saya itu, kalau saya situ langsung dibersihin kamar, segala macam, sapuin, nah, itu udah meninggal. Iya, Pak, udah lama ketemu, udah nggak ada ya. Iya. Saya udah nggak kenal sama petugas, udah nggak kenal lagi, banyak yang udah diganti. Iya, udah Ini lama, tahun yang lalu. 2010, 10 tahun, 11 tahun lalu. Iya, 11 tahun. Saya suka makan makannya itu di pasar di Simpang Dago. Terus makan di dekat DU, dekat depan UNPAD. Selain jalan Dewa Tiukur itu, saya suka makan. Kan malam, kan siang. Oh iya, banyak juga Pak itu di sana jajanan. Banyak, banyak banget jajan. Mahasiswa yang ngumpul sih, mahasiswa-mahasiswa. Iya. Ramai, kalau malam minggu ramai banget tuh, macet. Iya itu yang Itu terus suka jalan kaki itu, jalan kaki dari Sampang Dago, dari apa, dari apa, Dago atas itu ke bawah naik angkot, terus turun di Simpang Dago. Simpang Dago nanti jalan kaki terus cari makanan sampai ke di Pati Ukur, dekat dekat UNPAD. Terus ada yang gitu. 5 tahun, bang, itu gak terasa aja 5 tahun itu. Stres Iya. loh. Pokoknya kalau ke Bandung yang tahu cuman penginapan ke UNPAD aja. Kalau belajar itu, waduh. Berat S3 itu lebih berat pada S1, S2. Yang Iya. nomor 2 berat S1, nomor 3 S2. Jadi S3 itu paling berat gue. Iya, S1 aja udah begini, Pak. Iya, Apalagi S3 berat, S2, S1, S2 paling ringan. S2 itu cuma 1,5 tahun kan. Kalau S3 itu 5 tahun lebih, sama kayak S1, lebih lama pada S1, S3 itu. Iya. S1 4 tahun, S3 5 tahun lebih. Ya berarti paling cepatnya S2 ya, cuma satu S2 paling tahun. cepat, S2 lebih gampang. S1 itu nomor 2 berat setelah S3. Kalau S2, S1 itu beratnya kuliah. Kalau S3 beratnya bikin disertasi. Maka di S1 itu skripsi jangan susah-susah, gampang-gampang aja. Cepat lulus. Iya, Ya Pak. kan? Iya. Jangan terlalu idealis, rugi itu. Kalau S3 baru, bukan kita, bimbingnya harus kita bikin lebih, itu lebih sempurna. Banyak banget, saya 1.000 halaman dari disertasi itu. Tapi caranya sama kayak gini juga, Pak. S1. Cara sama, cuman lebih dalam, 1.000 halaman saya. Wow. 1.000 Seribu halaman. halaman ya. Cuman saya bikin 4 tahun saya bikin. Jadi memang beda tuh, S1 sama S3 itu beda. Iya. S1 kan kayak jurnalnya bikin kayak ringkasnya. S3 enggak dijelasin detail, detail jelasin. Makanya bikin tebal itu. Perlu kita tanya banyak. Katanya ribuan. Itu sumbernya dari internet, dari kayak IDX gitu juga nggak, Pak? Sama. Oh, Saya sama. bikin disertasi depan internetnya ya. Pergi ke Pustaka Bank Indonesia, saya pergi. Tentang perbankan sih. Tapi ya, berat lah. Nggak tahu kapan selesai, nggak jelas S3 itu. Kapan selesai nggak jelas, kapan DU juga nggak jelas. Tapi Bapak kan udah lulus. Ya sekarang udah lulus, saya enak. Kalau mikir-mikir dulu itu ngeri itu, suruh orang lagi nggak mau saya itu. Berat banget. Iya, lama juga. Iya, semuanya ngeluh tuh. Jadi
Saya sih saya jalani aja, nggak masalah. Saya nggak saya pikirin kapan lulus. Ini saya jalani. Ini saya nggak punya target ya, S3 itu. Gue kuliah aja. Iya ya Pak. Maka berat S3 itu. Maka dia satu itu jangan berat-berat, sayang tuh. S3 itu SKS disertasi lebih tinggi. Setara mungkin 60% dari SKS disertasi berapa? 40 atau 45 SKS? Banyak ya. 50 SKS, enggak lupa saya. Pokoknya kalau kuliah paling banyak SKS disertasinya 40 ke atas, 40 ke atas, 45 sama 45 atau 46. Nah, Iya. serupa aja, serupa. Pokoknya banyak lah SKS, skripsi disertasi. Maka disertasi jadi berat karena SKS banyak kan. Tapi sebelumnya sama kayak itu ya, kayak mata kuliah dulu Iya, setahun. itu 2 semester deh. 2 semester ya, ini sedikit nyusunnya lama Ya, ini kan berat, kan karena ini banyak berat juga ya Pak. banyak berat. Kalau disertasi kalau kayak satu kamu ini nggak laku dia S3 itu. Iya. Sebentar tuh, mungkin dibuang sama promotor kali itu. Ini apa nih kayak satu aja kamu bikin ini. Begitu. Iya. Banyak lama, cepat selesai ya. Iya, Pak. Jadi, ya, nanti 1 bulan setelah ujian Sempro selesai. Oh, satu Ya. bulan. Iya, insya Allah. 1 bulan setelah ujian selesai itu. Ini Juni udah ujian ya. Juni ya. Oh, iya. Ujini. Juni harus ujian Juni. Ke Juli, Juni. Iya. Pak, kalau saya itu biasanya bisa hari libur apa apa hari biasa, Pak? Hari biasa. Oh, hari biasa. Ya. Iya, deh, Pak. Kamu kerja di mana tadi? Kerja di mana? Di Mandiri, Pak. Oh ya, kamu mandiri ya. Masih Di masih kontrak ya. ya. Masih kontrak kan? Udah tetap dah. Oh, kontrak. Nah itu maka cepatlah lulus biar biar bisa kamu melamar tetap ya. Iya, amin. Iya. Setahu ada nggak kontrak jangka tetap kalau dari S1 ada nggak? Kalau itu sebenarnya bisa, Pak. Saya kan D3 lulusannya. Kalau Nah. itu ya bisa sebenarnya. Kalau lulus S1 bisa melamar tetap di situ. Bisa. Nah, coba deh ya. Iya, Pak. Kamu di tigamu apa? Politeknik, UNJ. Akuntansi juga. UNJ. Di UPN. Apa? UPN, Veteran Jakarta. Oh, Veteran Jakarta UPN. Iya, di Veteran situ. itu udah negeri bukan? Iya, waktu saya awal itu awal negeri, Pak, tahun 2015. Oh, negeri ya. Kamu ijazahmu udah negeri dong ijazahnya. Iya, alhamdulillah negeri, Pak. Pas. Oh, pas kamu lulus itu negeri ya. Iya, tapi waktu awal saya masuk UPN juga ikutnya negeri, Pak. Itu. Udah pas awal-awal baru banget jadi negeri. Oh iya bagus lah. Iya. Bagus ya. Jadi dia ada lagi bertanya nggak? Ada bertanya kan nggak? Nggak ada. Nah, itu aja dulu. Oke. Ya Nanti saya sip. Saya bisa PPT-nya. perpu ini ya, perpu ini ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Udah kalau gitu. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup itunya dia. Apa ininya PPT-nya.